Sudah tentu apabila kita bercakap berkenaan dengan apa yang berlaku di Iran pada ketika ini, kita perlu melihat juga dalam konteks di peringkat antarabangsa, what's next? Apa seterusnya? Profesor Dr. Salawati Mat Basir, pakar undang-undang dari Universiti Kebangsaan Malaysia bersama dengan saya dalam talian. Prof, Assalamualaikum. Salam sejahtera, Prof. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Ya, Prof. Reaksi awal, kita melihat bahawa apa yang berlaku pada ketika ini, ketegangan di Asia Barat boleh dikatakan semakin memuncak. Rakan saya Afizi Azaman tadi melaporkan bahawa bukan sahaja tiga letupan yang berlaku di sekitar Isfahan ataupun di Iran itu, tetapi juga ada juga letupan yang berlaku di Syria dan juga di Iraq. Bagaimana kita yang ingin memahami keadaan dan juga konteks masa ketegangan di Asia Barat pada ketika ini, Prof? Supaya saya katakannya, ini adalah peperangan dan yeah. Dia adalah dah termasuk dalam undang-undang peperangan antarabangsa atau International Humanitarian Law. Yeah. Yang mana dia secara tidak langsung telah membabitkan dua negara berdaulat yang lain, iaitu Syria dan Iraq. Yeah. Saya percaya Israel sememangnya ingin membuat serangan balas terhadap misal yang dilancarkan oleh Iran sebelum ini. Namun dalam usaha mereka untuk melancarkan serangan balas tersebut, mereka ada sasaran tertentu. Ini kerana kalau kita lihat kenyataan daripada Menteri Pertahanan mereka, Gallant, semalam dia ada menyatakan dengan jelas bahawa dia akan memastikan semua tempat yang berpotensi tidak semestinya di sesebuah negara, dia kata, dan saya percaya dia memasukkan Iran, sahaja yang akan diserang. Tetapi juga beberapa tempat yang dirasakan menyokong kepada serangan-serangan yang dibuat oleh musuh, dia kata. Jadi, saya tak terkejut kalau dia menyasarkan beberapa tempat di negara lain yang berdekatan dengan Iran atas dasar Israel merasakan tempat tersebut atau terdapat individu yang bersetongkol dengan Iran dalam hal ini. Prof, selepas ini bagaimana badan dunia harus respon kalau kita bercakap soal Majlis Keselamatan PBB, PBB secara umumnya dan juga mungkin peranan di peringkat OIC sebagai contoh dalam meredakan ketegangan ini, Prof? Maaf cakaplah, OIC dah tak berguna dah pada saya. OIC dah tak ada apa-apa makna lagi di sini. OIC sewajarnya terlebih dahulu bercakap tentang isu yang melanda Palestin dan bagaimana untuk meredakan ketegangan, tak ada. Tidak ada lagi, kalau boleh periksa, tidak ada apa-apa daripada OIC dan ini sangat menduka citakan saya. Dan tetapi pada saya, Security Council juga dilihat agak lemah di sini. Ya. Ini kerana ia membabitkan Israel. Israel ni emas dan above all dari undang-undang antarabangsa apabila sampai ke United Nations. Ya. Jadi ini yang menjadi masalah kerana dengan jayanya Amerika akan veto. Dengan jayanya Britain pun akan abstain bersama dengan Perancis. Jadi dia akan menyukarkan untuk kita meredakan ketegangan itu. Dan untuk pengetahuan ramai juga, kita lihat semula malam tadi sebelum dilancarkan serangan ke atas Iran ini, telah ada media ataupun media conference yang dibuat oleh Benjamin Netanyahu. Beliau telah pun mengatakan bahawa secara implisit, secara berlindung, dia kata, saya telah pun menghubungi beberapa rakan-rakan karib Israel seperti Germany, Perancis dan Itali. Dia sebut tiga negara, tak sebut US. Mereka ini sentiasa mendokong apa juga keputusan yang akan dibuat oleh Israel selepas ini terhadap Iran. Dan selepas itu, misal dilancarkan. Yeah. Jadi ini ada pengetahuan, negara-negara di Eropah ada pengetahuan tentang pelancaran serangan ini. Amerika Syarikat mungkin tidak tahu ataupun tahu tapi buat-buat tak tahu, tetapi Eropah tahu tentang serangan ke atas Iran yang akan berlaku sebelum itu. Prof, perang Iran-Israel ini nampaknya semakin memuncak dengan apa yang berlaku, laporan yang kita terima pada ketika ini. Jelas sekali, Prof, bagaimana Prof melihat bahawa sebagai contoh, sasaran yang diletakkan pada hari ini adalah di mana lokasinya pusat pembangunan nuklear Isfahan, bandar Isfahan itu, pusat pembangunan nuklear di Iran. Dan juga bagaimana mungkin selepas ini, jika kemelut ini tidak diredakan, apa mungkin impak besar dan juga bagaimana peranan dunia, undang-undang antarabangsa apa yang boleh dilakukan dalam menyelesaikan krisis ini, Prof? Saya sangat bimbang ya, kerana di Isfahan itu bukan sahaja terdapat airport, antara airport yang terbaik yang ada di Iran. Dia juga telah pun menjejaskan semalam, ya, serangan semalam telah pun menjejaskan Air Force Base ataupun lapangan ataupun pekalan tentera udara Iran, Eitz Shekari, yang antara yang terbesar di Iran. Dan kemudian saya rujuk semula dua hari lepas kenyataan daripada Menteri Sains dan Teknologi Iran berkenaan dengan kemungkinan serangan Israel tersebut
mereka menjangkakan, mereka menjangkakan akan diserang. Beliau berkata mereka telah pun menutup semua loji nuklear di seluruh Iran untuk meredakan. Sekiranya ada serangan, sasaran itu mungkin dari segi pencemaran itu akan dapat dikurangkan, tetapi tidak akan jadi negatif, ya, dikurangkan. Maknanya akan ada pencemaran juga, pencemaran nuklear. Namun, sekatan itu akan berubah apabila Israel menyerang Iran. Sekarang dia dah serang. So, saya masih menunggu adakah nanti mereka akan mengaktifkan loji nuklear. Kerana Iran ada pusat enrichment nuklear di Isfahan. Dan enrichment ini membawa kepada peledak bom nuklear sebenarnya. Ini yang sangat ditakuti. Sebab nanti akan jika ada yang menyerang dalam keadaan loji nuklear itu aktif dan wujudnya peledak nuklear di situ, dia akan menyebabkan terjadinya pencemaran nuklear yang sangat teruk di rantau Asia Barat. Prof, kalau saya memetik kembali soalan, mungkin soalan yang sama dengan Dr. Nirwandi tadi, apa yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, akhirnya pucuk pangkal kepada permasalahan ataupun kemelut yang semakin meruncing perang Iran-Israel ini adalah disebabkan oleh tiadanya penyelesaian di Palestin. Prof, respon dan juga melihat kepada apa yang boleh dilakukan terutamanya untuk memastikan bahawa Palestin menjadi sebuah negara berdaulat, tidak lagi berdepan dengan ancaman seperti apa yang berlaku puluhan tahun sebelum ini, dan pada masa sama negara-negara sebagai contoh PBB mengiktiraf penyertaan Palestin dan tiada lagi kuasa veto yang boleh menafikan penyertaan Palestin di dalam PBB itu, Prof. Sebenarnya Palestin adalah jantung, saya boleh katakan jantung keamanan dunia. Yeah. Itu Palestin sebenarnya. Yang paling sedihnya ialah masalah kita ini adalah negara Islam tidak mahu bersatu dalam isu ini. Ramai yang sudah menormalisasi hubungan dengan Israel lebih cenderung kepada Israel. Mereka lebih suka untuk berseronok bersama Israel dan mereka menganggap Palestin adalah satu bebanan kepada Arab League dan sebenarnya. Jadi yang bersungguh-sungguh itu hanya kita dan beberapa negara lain, tetapi tidak negara di Timur Tengah. Ya, jadi ini masalah kita, sebab pertama penyatuan Islam tidak ada di situ sebagai sebuah negara Islam yang bersama untuk mempertahankan Al-Aqsa. Kedua, sistem undang-undang antarabangsa telah pun dipesongkan dalam isu Israel. Apa saja yang berkaitan dengan Israel untuk kita wujudkan resolusi ataupun menetapkan resolusi macam menentang dan mengutuk, mesti akan divetokan. Jadi kita tak pernah dapat satu benda yang menyebabkan Israel terdiam di United Nations. Tak ada. Malang kali pun US veto kepada kemasukan penuh Palestin ke United Nations. Yang memang saya dah jangkakan. Jadi selagi tidak ada penyelesaian Palestin, kedamaian dan yang paling penting ceasefire first. Kemudian apa jalannya, memang kita akan lihat perang ini akan escalate. Dia memang akan escalate kerana macam saya katakan, apabila telah pun berlaku berletupan di Iraq dan di Syria, dia akan mengungkit ataupun membawa bersama negara-negara lain untuk berada di belakang Iran. Ini yang kita tak nak. Jadi akhirnya kita akan melihat satu lagi isu yang sangat besar kerana kali ini pembabitan nuklear. Iran ada nuklear. Iran ada senjata nuklear juga. Dan Israel pun ada nuklear plant dan ada senjata nuklear. Jadi ini tidak bagus langsung untuk rantau Asia Barat dan seluruh dunia. Jadi macam saya katakan, selama mana Amerika masih menyayangi Israel, veto setiap benda di Security Council, kita akan berdepan masalah ini. Two step ahead, one step behind. Two step ahead, one step behind. Ini macam itu saja. Prof, jelas nada kekecewaan Prof itu terhadap situasi yang semakin meruncing ini. Prof, tindakan Iran ini dikatakan seolah-olah boleh kita gambarkan bahawa tanpa restu Amerika Syarikat. Kerana Amerika Syarikat menyatakan bahawa pasca daripada serangan peluru berpandu dan drone yang dilancarkan Iran sebelum ini, memberi peringatan kepada Israel untuk tidak, ataupun Amerika Syarikat tidak akan menyokong sebarang serangan balas terhadap Iran. Bagaimana Prof melihat selepas ini respon dan juga reaksi sekutu Israel susulan daripada tindakan apa yang dilakukan pada ketika ini, Prof? Amerika dan keadaan sebersalah sebenarnya. Kalau kita lihat White House punya interview, dia kelihatan sebersalah. Tetapi janji mesti dikota kerana mereka akan terus menyanyi Israel. Itu sudah dikatakan. Namun yang menjadi isunya ialah restu kesatuan Eropah. Restu negara Eropah
Sebab dia telefon ke rakan-rakan lain, dia tak sebut US. Jadi di sini kita lihat, susahnya kita adalah kerana wujudnya negara-negara yang menyokong Israel secara penuh walaupun tahu genosid dilakukan, atrocity dilakukan. Segala kesalahan dalam undang-undang kemanusiaan antarabangsa telah berlaku di Palestin dan sedang dilakukan pada hari ini. Namun tidak ada satu pun resolusi yang berjaya mengutuk Israel. Tak ada. Jadi di sini kita lihat bagaimana tidak balance-nya ya undang-undang antarabangsa itu bila berada di Security Council. Sedangkan Security Council sewajarnya di sinilah kuasa Amerika Syarikat dan UK serta Perancis untuk stop the war. Itu sebenarnya. Tapi tak buat. Malah mereka yang lagi menghangatkan suasana supaya teruskan Israel berbunuh, teruskan. Kita dengar aja, tapi kita akan terus veto. Taklah, siapa malah lagi masa veto lagi. Jadi, selagi mana United States tidak menarik sokongan dan menghentikan penjualan senjata, begitu juga dengan Germany dan negara-negara lain yang berlipat kali ganda menghantar senjata kepada Israel, maka kita akan lihat besar kemungkinan peperangan era baru. Yang suka tak suka akan ada isu nuklear di dalamnya. Okey. Prof, mungkin boleh kekal sebentar di talian. Rakan saya Afizi Azaman akan membawakan perkembangan dan juga ada update terkini apa yang berlaku susulan daripada insiden di Isfahan ini dan juga beberapa kawasan di Syria dan juga Iraq juga turut dilaporkan letupan berlaku. Afizi. Okey. Ashraf, pertama sekali kita kena tengok perang ini bukan sekadar fizikal tetapi ia melibatkan moral dan juga perang psikologi juga. Sebenarnya apa yang berlaku, cuba kita imbas sedikit ketika mana serangan dilakukan oleh Iran terhadap Israel sebagai tindak balas kerana Israel menyerang kedutaannya di Damaskus, Syria. Kita imbas kembali serangan yang Iran lakukan itu, Iran menggunakan drone dan juga peluru berpandu. Dilaporkan anggaran 200 ke 300 drone dan juga peluru berpandu yang menyasarkan Israel. Itu adalah serangan sejarah kerana buat kali pertamanya Iran melancarkan serangan secara terus kepada Israel. Betul. Sebelum ini mereka hanya menggunakan proksi-proksi yang berada di Syria dan juga Iraq. Dan di laporan selepas itu kita lihat adalah Israel dan juga media-media barat menyatakan bahawa 90% serangan daripada Iran itu berjaya ditangkis, berjaya dipatahkan dan sebagainya. Itu adalah laporan selepas itu. Dan pada ketika mana sekarang ini letupan yang dilaporkan di Isfahan itu akibat mungkin daripada serangan Israel, kita tengok naratif di media sosial berbeza. Ada beberapa rakyat Iran, ada beberapa individu-individu yang terkemuka yang menjadi jurucakap dan sebagainya untuk Iran melaporkan perkara yang berbeza. Menyatakan bahawa Isfahan aman damai. Tiada pun sebarang letupan yang berlaku di Isfahan, tidak kedengaran apa-apa pun sebarang letupan dan sebagainya, sambil menunjukkan bahawa gambar fasiliti nuklearnya berada dalam keadaan yang baik dan tidak terjejas. Jadi naratif perang ini bukan sekadar yang menunjukkan bahawa masing-masing memainkan naratif bahawa okey, awak kita serang awak, awak kata gagal. Awak serang kita, kita pun kata gagal. Itu yang cuba dimainkan sekarang ini. Jadi itu adalah perkara yang sedang berlaku di media sosial yang saya dapat pantau pada ketika ini, kerana sekarang ini ada beberapa laporan media tempatan Iran itu menyatakan bahawa Isfahan dalam keadaan baik, tidak mengalami sebarang kerosakan bangunan dan sebagainya akibat daripada sistem pertahanan udara Iran yang telah pun diaktifkan dan berjaya menangkis sebarang serangan. Itu antara perkara yang sedang berlaku ketika ini di media sosial yang dapat saya saksikan sekarang. Okey, jelas bahawa kalau Afizi, kalau kita telitikan, pucuk pangkalnya asalnya adalah kenyataan daripada pegawai kanan Amerika Syarikat yang memaklumkan kepada ABC News menyatakan bahawa terdapat letupan yang berlaku di Isfahan itu berhampiran dengan itu awal yang establish kepada permasalahan dan juga laporan yang kami bawakan perkembangan terkini ini. Okey, baik, terima kasih Afizi. Afizi akan terus memantau dari semasa ke semasa berkenaan dengan updates, melihat kepada apa yang berlaku terutama di seluruh rantau Asia Barat pada ketika ini. Profesor Dr. Salawati Mak Basir, sebelum saya mengakhiri perbincangan dengan Prof ini, dalam 2-3 minit ini, Prof, apa harapan yang diletakkan paling dalam dalam hati Prof? Kita faham dalam perbincangan tadi, Prof cukup kecewa dengan apa yang situasi yang berlaku pada ketika ini, tetapi sudah tentu ada pengharapan yang besar diletakkan. Prof. Hentikan
bukanlah peperangan. Dia tidak akan membawa kemenangan kepada sesiapa pun di muka bumi ini. Dia hanya akan ada penderitaan dan air mata. Dan seluruh dunia kena bertindak tegas di United Nations menyatakan bahawa between Israel dengan Iran mesti stop semua benda ini. Dan lihat di Palestin sebab waktu ini pembunuhan ramai-ramai dan diberitahu bahawa Amerika Syarikat telah pun memberi keizinan untuk land operation di Rafah. Kita akan lihat penyembelihan yang lebih dahsyat daripada Holocaust akan berlaku di Rafah. Jadi itu pada saya, itu yang patut kita lihat, bahawa Israel bermain banyak wayang dalam waktu ini. Jadi perlu untuk menghentikan antara Israel dan Iran, dan Israel harus dihentikan kegiatan kejahatannya di Palestin. Baik, terima kasih Profesor Dr. Salawati Makbasir, pakar undang-undang antarabangsa dari UKM. Kita akan insyaAllah dari semasa ke semasa akan terus bersiaran dengan Prof, mendapatkan respon dan juga pandangan melihat dalam konteks undang-undang antarabangsa apa lagi yang boleh dilakukan dalam krisis yang semakin memuncak di Asia Barat ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Okey, perkembangan terkini akan kita terus sambung bawa dari semasa ke semasa. Kita nak berhenti rehat seketika sahaja. Kita akan kembali semula selepas ini.